Tapi saya dah beritahu semua eh. Waktu saya bekerja dulu, nama bos saya, nama dia Datuk Abdul Halim, bekas engineer. Dah pencin lah. Saya berani cakap, dalam ramai-ramai bos yang jadi bos saya, itulah bos yang terbaik sekali. Sebab apa? Bila dia engineer, memang sharp. Mana dia mesyuarat meleleret ni? Kalau orang lain jatah kerajaan mesyuarat, kau tanyalah JD yang pernah pergi mesyuarat, tengoklah. Yalah, kita menginsafi apa yang berlaku pada hari ini. Kita harapkan, maka yalah ni. Muka dimah setengah jam. Itu Datuk Halim. You all boleh cari-carilah Datuk Abdul Halim ni. Dia. Dia mesyuarat, dia duduk. Okay, minta sorang. Sorang-sorang sahkan minta mesyuarat, minta sorang sokong. Okay dah. Okay. Apa sahaja tak siap ni? Aku suruh kau tampal dalam ni. Apa masalah kau? Aku kan suruh buat bangunan 80 tingkat. Apa masalah kau? Bila boleh siap? Minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari apa tu? Pukul apa? Soalan pertama dia masuk pejabat, dia tanya engineer, berapa kilometer longkang kau jaga? Berapa kilometer jalan kau jaga? Kalau kau tak tahu, kau berhentilah jadi engineer. Macam tu dia. Saya belum tengok. Uy, nasib baik dia bukan lawyer. Kau tidak mengaku aku kena. Betul. Syap, setiap hari Senin dia panggil accountant. Berapa perbelanjaan dah belanja setakat minggu lepas? Berapa sepatutnya belanja? Syap sound semua. No more Christmas shopping, my friend. Christmas shopping maksudnya apa? Belan sebelah kau tinggi-tinggi nak habiskan peruntukan yang ada. Patutnya well planned. Kau yang minta peruntukan tu. Tapi kenapa kau tak belanja? Itu cerita dia. Memang saya tahu orang cakap, engineer mesyuarat tak lama, kejap pak. Dah habis ke mesyuarat? Dia kata. Dia lah tanya. Dah mesyuarat? Tak ada soalan? Dah. Lah kejap meeting ni. Dia kata. Saya paling tak boleh lupa dia seorang ni, engineer tu. Masa mesyuarat projek kan, OIC kan, One Stop Center kan. Kan yang rumput tepi set table. Rumput tu kan tompok-tompok. Ni apa rumput? Baik-baik-baik, tunjuk-tunjuk beli gambar tadi. Apa sahaja rumput ni tompok-tompok ni? Tunjuk kan. Oh, tu yang tu kumpul insyaAllah dalam 2-3 bulan dia akan tahu tu. Cuba rambut kau aku buat macam tu. Betul jugalah. Kalau kita lah pergi kat rumah kita, kita nak kalau boleh rumput dia dah siap tu. Tak sabar nak nunggu dia bertaut tu kan. Ingat lagi dia dulu dihantar pergi ke Seremban. Masa tu projek stadium Paroi bawah dia macam tergendala, memang tak sempat siap untuk sukma. Tinggal 3 minggu lagi nak sukma. Hantar dia, tukar terus bos, gantikan dia, siap. Bayangkan macam mana tu dia boleh buat. Dia sebelum ni daripada syarikat perumahan negara. Memang saya cakap ni memang sampai sekarang memang idola betul lah. Susah nak jumpa bos punya. Tak ada, tak adalah. Nanti saya fikirkan, tak ada. Bila cakap dengan dia, mesti settle. Mesyuarat, malam pun tak apa mesyuarat. Tak apa. Nak jumpa dia, jumpa kat rumah pun. Datang dia rumah, jumpa. Benda tak boleh saya cakap. Tu bos yang terbaik lah, saya nak jumpa. Waktu cerita dia. Jujur, jangan tipu. Cakap lah, bos saya kat luar pun dengan rumah saya ni. Oh ya ke? Kau berapa lama nak, kalau aku nak suruh beli pejabat ni, berapa lama boleh sampai? Bagi saya dalam 15 minit. Okey, saya tunggu. Ataupun jumpa kat luar lah, jumpa dekat sini. Jumpa dekat sini, pukul 3 kan jumpa. Okey, okey. Jujur je, jangan tipu. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan, betul tak? Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Kenapa nak tipu? Kita hanya boleh cover sebahagian berapa kita belanjakan. Tak tambah pendapatan. Klaim ini hanya boleh tambah pendapatan kalau tak buat, tapi klaim. Tapi keberkatannya tak ada. So, jujur. Nampak? Kau tak nak kerja. Kau tak nak buat overtime. Jangan marah orang lain overtime. Kau marah orang lain dapat overtime tinggi. Lepas tu, bukan kerja kau. Dia minta tolong buat. Oh, minta maaf. Tu bukan kerja saya. Tu bukan spirit kita duduk satu tim. Bantulah. Kebetulan mesti ada sebab dia minta tolong kita tu. Sebab tak ada orang nak buat. Tolonglah buat. Besok satu hari kita agak memerlukan orang lain. Orang lain kan tolong. Saya pernah buat satu program gerak kerja. Dia buat team building kan. Buat team building kan ni lah. Duduk dalam grup ni, kita bagi seorang, siap seorang tu memo pad. Memo pad tau. Memo pad yang kecil tu, yang kuning tu. Okay, semua sekarang saya nak semua orang kenal tak dalam ni? Kenal semua. Sekarang tulis terima kasih kepada dia kenapa? Kenapa? Contohnya Puan Zura, terima kasih kepada siapa? Pada Azmi. Terima kasih Azmi kerana ni. Di mana terima kasih kepada ni kerana ni. Terima kasih kepada orang ni kerana ni. Terima kasih orang ni kerana ni.
Kemudian bila dah saya bagi masa 10 minit masa tu. Semua tulis terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey semua, dah cukup. Bunyi whistle berhenti. Pertama, saya tanya, berapa gambar? Siapa yang paling banyak sekali dapat ucapan terima kasih? Ada seorang menangis, dia tak sangka dia banyak. Tapi separuh daripada kelas tu, tak ada satu memo pad pun untuk dia. Tak ada slide pun untuk dia. Okey, sekarang tolong baca. Terima kasih sebab apa? Dia kata, terima kasih sebab dulu tolong bayarkan bil api saya, dia kata. Masa tu saya tak sempat, dah kebetulan dia nak pergi, saya kirim sekali. Terima kasih kerana tolong saya ni. Terima kasih kerana dulu tolong potong stikkan untuk ni. Terima kasih kerana masa tu saya memang dah tak cukup kaki tangan masa tu. Terima kasih kerana tolong saya ni. Terima kasih. Dia baca tu dia tak boleh nak habiskan, dia menangis. Kakak yang seorang ni. Sebab tak sangka benda kecil tu orang ingat lagi. Tu kadang-kadang kita nampak benda tu nilai dia kecil tapi sebenarnya tak. Ada maksud dia, ada hikmah dia di sebalik ni. Jujur. Kedua, amanah dalam bekerja. Amanah. Jangan guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat IC dengan surat beranak anak. Tak halal setitik dakwat ing mesin fotostat untuk guna tujuan peribadi. Sedangkan kat luar fotostat selai surat beranak atau berapa? 20 sen. Ada 20 sen, ada 10 sen. Ada yang 10 sen. Tengoklah. Tak ada kau jadi bankrupt muflis sebab 20 sen tu. Tapi sebabkan kita benda tu. Tu sebab ada setengah pemimpin, ada setengah seorang pemimpin ni sebut, kalaulah perkara seperti ini tidak boleh dijaga, macam mana nak menjaga negara? Wah, nampak. Ayolah. Betul. Benda kecil macam tu tak boleh jaga, macam mana nak jaga yang besar-besar lagi, cakap. Apa jaminan? Yang itu pun kau boleh cilok, pun macam betul setiap punya hal. Bawa anak hari Sabtu pergi berjamat, ada benda tak siap sebab Puan Zura kena siapkan minggu ni juga. Duduk anak-anak mama, jangan kacau mama. Mama nak kerja, duduk dan diam. Ambil kertas seorang selai. Kertas ni JKR punya. Ambil pen seorang sebatang, JKR punya. Tak halal setiap titik dakwat pen tu untuk kita guna tujuan peribadi. Kata, benda tu nampak simple. Kita tak jaga kadang-kadang. Bawa daripada rumah buku nak conteng ni. Bawa daripada rumah pen, pensel. Jangan guna harta pejabat. Ada sebab dia cop tu. Hak milik kerajaan. Ada sebab. Amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksana janjinya. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Satu jabatan boleh jatuh bukan sebab orang luar, tapi orang dalam jabatan tu sendiri yang menjatuhkannya. Buat surat layang pada SPRM. Ni ha, seorang pegawai ni ha, ini siap sebut nama projek ni sekian. Siapa buat? Orang dalam. Itu sebab setiap jabatan dia ada unit audit dalam. Kadang-kadang lah. Tak tahu sini ada tak? Sini tak ada. HQ je lah kot kan. HQ. Tapi HQ pun kadang dihantar kan. Pergi tengok audit kan. Sebab ada tengok mana ni minor NCR, major NCR. Pemerhatian. Macam-macam. So kita kena buat pengubahsuaian. Sebab apa? Audit ni kawan kita. Audit dalam ni kawan kita. Dia nak tegur kita sebelum orang luar tegur kita. Saya pernah bagi talk dekat satu agensi penguatkuasaan di Putrajaya. Tajuk dia, bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk dia. Kenapa cerita kain terlondeh? Contohnya macam kita berdiri kan. Ada ruam dekat kaki, dekat ruang, dekat buku lali tu ada ruam. Ruam tu makin besar. So kita settlekan sendiri. Pakai unit audit dalam ni tadi maksudnya. Settlekan sendiri. Cepat selesaikan. Jangan bagi nampak dah. Ubatkan cepat. Ini kita biar. Jangan sampai masalah tu sampai pada pihak ketiga, doktor pakar. Doktor pakar tu SPRM. Bila doktor pakar datang, dia tak percaya kesakitan tu dekat situ je. Dia tak percaya ruam tu dekat situ. Dia ingat mungkin satu badan. Dilondeh dengan kain tu, langsung jumpa benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Habis bahagian perolehan pun dia tengok, bahagian projek tengok, bahagian kelulusan tengok, semua tengok. Tu sebab selesai. Biar kena tegur peringkat dalaman daripada kita kena tegur peringkat luar yang lebih membahaya. Sebab kerja kerajaan ni nampak macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar. Silap sikit viral. Itu, kena faham? Kan? Jadi, jaga hubungan.
buang benda-benda tak baik. Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Faham. Setuju tak? Tengok perempuan. Orang perempuan dia tak mencuri, dia tak membunuh, tak menipu. Satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia. Sangka buruk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya contoh, benda baik, share. Kalau ada makanan, jamuan lepas ni, makan rasa tak habis, share. Ada maklumat-maklumat baik, share. Tentang program hari ni, kalau tak kongsi, takkan banyak yang tahu. Share. Dekat mana Cik Mahni buat, tingkat atas sekali tu yang tak ada lift tu, share. Benda baik, share. Itu maksud saya. Orang lelaki relax, tak ada sangka apa pun. Faham? Jangan tamak pertama. Kedua, jangan sombong. Nak sombong apa? Iya. Sombong apa? Samsul Bat nak sombong. Oh, minta maaf, saya camah kat JKR. JKR Selayang, saya tak pergi, eh. Ada kenyum tu? Tak, okey je. Kan? Sebelum tahulah. Sebelum tahu. Sebelum tahu tak ada lift. Kau tak boleh buat camah tempat lain ke? Tak apalah, sabar je lah, eh. Sabar je lah, eh. Yelah. Tapi tu saya kata tadi, jangan kita sombong. Nak sombong apa? Puan Zura ni pun ikut kan, saya ingat dalam 15 tahun lagi ikut kerja kot. 15 tahun ke 20 tahun. Lama lagi nak menjen. Lama. Lama lagi. Cita-cita tinggi weh, mak. Yelah, betul lah. Dia rasa dia lama lagi. Kan? Tapi ikutkan tak lama dah pun. Betul. Kalau 20 tahun pun tak lama. Itu saya kata tadi kan? Tak lama. Itu saya kata nak sombong apa? Ui, gila kau. Dekat pejabat tu dia nombor satu weh. Kau main-main. Tiba-tiba pergi masjid nampak kau ujung tiang. Kenapa hal tu pencet? Kenapa kata apa? Sampai masa datang kat pejabat nak bayar bil. Dekat pejabat tertentu nak bayar bil. Saya dulu kerja je kayak ingat orang peduli ke? Kau pun helah. Sampai masa saya mungkin saya ceramah. Saya pernah ceramah. Saya kata saya dulu ceramah juga. Yelah. Orang tak nak dengar kat pun. Sampai masa nak belagak dengan Sang Surbat. Tahun depan 2-3 tahun saya cakap dengan isteri saya. Bising dia. Dia tak kenal mama saya. Dia kata apa? Camah. Sibuk kan. Apa dia kata? Abang camah 2-3 tahun je lagi ya. Sampai masa so abang menjen abang duduk rumah jangan orang muntah ni muka abang sudahlah. Orang perempuan macam tu lah. Orang lain pun kerja JKR ke. Dia pun elok je cuti. Abang tak ada cuti ke? Orang perempuan dia sound macam tu lah. Kerja lagi hari ni. Sabtu pun kerja. Tengok, kena tengok projek. Kau macam mana ni Amir Syih tengok apa Zura hantar maaf. So tengok projek. Pergi Sabtu. Petang malam tak balik lagi. Abang kau apa dah ni bang? Kau buat macam mana? Bos perempuan macam tu lah. Kan? Lepas tu dia tak ya kan? Lepas 2-3 minggu jumpa. Puan Zura minta tolong lah. Saya rasa nak cuti lah. Oh, Ustaz? Itulah, isteri saya bising, orang lama lah, tak cuti. Okeylah, nak cuti berapa? 4-2 minggu dia, 2 minggu cuti. Sampai kat rumah, tengok TV, makan, tidur. TV, makan, tidur. Dah bini tanya. Hai, awak ni lama. Awak tak kerja? Tadi kau tanya tak cuti. Awak ni tak kerja ke? Cuti. Lama cuti, cuti ke berhenti? Mulut kau. Itulah dia orang membuat. Saya ceramah jadi Samsul Debat berapa lama? 2-3 tahun sebab ada ceramah lain lah. Samsul Debat, Debab, Debuk, Debat semua ada. Nak belagak dengan Samsul tak payah lah. Tak payah.
Ramai orang tanya saya, apa rahsia kan sampai Samsul Bat kan, saya dah daripada 2015 saya dah ceramah, tapi kenapa macam mana masih boleh maintain? Dia kata, simple je, jangan pilih ceramah, orang panggil pergi je. Itu je. Macam sekarang kan, orang tanya, kalau ceramah malam, tanyalah, ini pun booking bila? Berapa lama booking? Berapa lama booking? Ceramah. Tahun lepas ke? Tahun lepas ke booking? Tahu lepas, tahun lepas tanya. Baru dapat tarikh tahun ni. Ya apa? Kalau tanya sekarang, yang ceramah untuk hari yang biasa ni, kalau nak malam, ceramah malam kat masjid surau, 098 ke atas. Nak macam mana? Ya Allah, saya dengar pun penat dah. Saya pun penat dah. Mak saya lagi lah. Mak, kau jangan cerita dengan aku lah. Mak tak nak dengar. Kau daripada mana? Daripada Kedah. Ya Allah, aku baru sampai ke ni? Haa, ha. Ni hari ni tak ada apa-apa dah. Tak kejangan ni lagi pening. Mak dengar pun penat. Kau jangan cerita lah. Tapi itu je. Selagi boleh buat, buatlah. Itu. Saya pun ikhlaskan hati kita. Itu je. Buat yang terbaik. Itu je. Saya bukan tahu pun bayar berapa. Ini sedara mara punya ayat ni. Belum apa-apa lagi, mak dia dah pesan minta duit raya. Setiap kali raya balik kampung, memang sebelah rumah. Ha, kan. Maknya dengan mak tu saya tu, dia sepupu kan. Sepupu. Ha, lawan mercun. Setahun aku nunggu pembalasan tu. Puah hati aku tahun lepas. Ha. Cina pun heran. Cina punya mercun pun tak macam tu, dia kata. Tak adalah. Kita memang rapat lah. Itu je. Tapi tu je kan. Jangan kata sombong. Sombong dengan apa? Nak belagak dengan apa? Tak ada apa pun.